Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah di waktu yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini dalam keadaan mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapa ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian hadis kita dalam masalah babul muraqabah. Muraqabah yang selalu diintai dan ditilik oleh Allah dan merasa selalu bahawa diri kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya hadis An ibn Abbas. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Abbas, masyhur Ibnu Abbas, nama beliau Abdullah. Abdullah anak dari Abbas. Jadi tiga dia itu satu kakek dengan Nabi. Abdullah, Ali bin Abi Talib dengan Nabi Muhammad. Ini satu kakek dia. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Abbas, Abdullah anak Abbas, Abbas anak Abdul Muttalib. Ali anak Abi Talib, Abi Talib anak Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib. Jadi satu kakeknya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah orangnya yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah ni banyak dia namanya dulu. Banyak orang dulu nama Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah min Ummi Maktum, Abdullah. Banyak nama-nama Abdullah. Dahulu kala nama yang paling dicintai adalah nama Abdullah. Maka sampai sekarang pun nama Abdullah itu paling bagus. Abdullah dengan Abdurrahman, itu nama yang paling bagus. Jadi kalau ada cucu kita nak lahir, kasih nama dia Abdullah. Panggilannya Abdun, jangan Allah. Bahaya nanti. Nanti anak dipanggil pula Allah nanti. Nama Abdullah dipanggil Allah, tak boleh. Jadi dipanggil dia dengan Abdun. Tapi kalau dia orang acu, orang kampar, hati-hati kalau ngasih nama anak nama Abdullah. Apa tu Ustaz panggilannya yang tak enak? Namanya bagus Abdullah. Panggilannya siapa kalau orang acu kalau nama Abdullah ini? Dulah. Nama sebaik itu nama Abdullah, panggilan jadinya Dulah. Dia Abdullah bin Abbas. Jadi Fatimah tu menikah dengan apaknya sebenarnya itu, dengan pamannya sebenarnya. Ya, karena Ali dengan Nabi dengan Abdullah bin Abbas ni boleh katakan kakak beradik ni. Ayahnya yang kakak beradik. Ayahnya kakak beradik satu datuk. Jadi Fatimah tu menikah dengan paman. Fatimah menikah dengan Ali. Bolehkah macam tu? Boleh. Tak ada masalah ya. Kecuali kalau Ali dengan Nabi kakak beradiknya satu ayah satu mak, itu yang tak boleh. Tapi kalau ini sudah berbeda, ayahnya yang cuma kakak beradik sedangkan dia tidak, maka boleh menikah seperti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Inilah orang yang meriwayatkan hadis, orang yang mulia. Ada kaedah dalam ilmu hadis, ketentuan dalam ilmu hadis. Apabila hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, maka hukum hadis itu sahih.
Itu ketentuan. Karena memang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ni banyak hadis sahih. Tak ada hadis dhaif, hadis sahih. Kenapa kok bisa dia meriwayatkan hadis-hadis sahih, Ustaz? Karena dia ini, beliau ini digelar dengan fuqaha'us sahabah. Ahli fikih zaman sahabat adalah Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas. Orang tak tahu macam mana cara ketika bersuci. Baginda Nabi tak ada lagi. Kemana nak bertanya? Bertanyalah kepada Abdullah bin Abbas. Umurnya masih kecil. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau lahir di Makkah. Ketika Nabi meninggal dunia, berarti berapa baru umur beliau? 13 tahun. 13, 14 tahun baru umur beliau. Maka orangnya cerdas, selalu mengaji dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal dunia, dia masih ingin mencari hadis. Siapa yang mendengarkan hadis dari Rasulullah dan dia tidak pernah mendengarkan, didatanginya rumah itu. Salah satu rumah yang didatangi adalah rumah sahabat Nabi. Tak salah dalam riwayat Usamah bin Zaid, Zaid bin Sabit. Didatanginya. Ketika didatangi ke rumah sahabat tadi ingin menerima satu hadis, ternyata sahabat tadi dalam keadaan tidur. Sahabat tadi tidur dalam rumahnya. Sudah lama Abdullah bin Abbas menunggu di luar. Akhirnya Abdullah bin Abbas pun tertidur di luar rumah. Keluarlah sahabat pemilik rumah. Ditengok, ada apa dengan engkau ini, hai sepupu Rasulullah? Engkau adalah orang yang mulia. Kenapa engkau macam ini? Tak boleh engkau tidur luar. Saya kesini bukan sebagai keturunan Nabi, bukan sebagai orang yang mulia, tapi saya datang ke sini ingin mengaji hadis. Apa hadis yang tidak pernah saya dengar dan engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini dalil bahawa ilmu itu memang didatangi. Ilmu itu memang harus didatangi. Kita yang mendatangi ilmu. Mana di mana ada ilmu, kita yang mendatanginya. Ya, bukan kita duduk di rumah kemudian kita dapat peroleh daripada ilmu. Tak, mesti kita mendatangi. Tengok Imam Syafi'i berjalan kaki 350 kilo meriwayatkan hadis. Siapa lagi imam-imam yang berjalan dia mengkaji hadis? Syekh Abdul Ghani An-Nabulisi, sampai beliau pipis beliau, baul buang air kecil beliau tu darah yang keluar. Kenapa kok bisa darah keluar, Ustaz? Karena begitu panasnya di daerah Arab, beliau berjalan kaki. Sandal cuma satu yang dipakai. Tak ada bawa sendal. Saking perjalanan yang jauh itu, jauhnya perjalanan, sendal tadi tipis. Sendal tipis masih dipakai. Ternyata tak baik rupanya antara kulit telapak kaki kita itu kalau langsung kepada yang panas itu tak baik. Bisa berakibat kepada kesehatan, dampak kesehatan kita. Jadi berdarah, buang air kecil beliau. Syekh Abdul Ghani An-Nabulisi mengaji dan mencari hadis. Kita enak aja kita hari ini ambil onda, tiba di Nurul Huda. Tiba di Nurul Huda itu pun lolok di Nurul Huda. Tidur. Start mobil langsung ngaji hadis kita. Kalau dulu kita kaji ulama dulu, Allahu Akbar. Luar biasa ulama-ulama dahulu mengkaji hadis. Sampai hartanya dicuri, sampai dia pas di jalan jumpa dengan orang gila, ditangani sama orang gila. Pernah ada tabakat, pernah kita membaca macam tu. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, walaupun kita dengan mudah mengkaji hari ini, mudah-mudahan pahala ini sepertilah pahala ulama-ulama dahulu mengkaji hadis. Amin ya rabbal alamin. Ya, Abdullah bin Abbas ini meninggal di daerah Taif. Taif 2 jam dari kota Mekah. Taif ni Mekah yang suburnya. Jadi Arab tu bukan tandus semuanya, ada yang subur. Salah satunya adalah Taif. Kalau kita umpamakan ke kita, seperti alahan panjang sanalah. Seperti alahan panjang Solok sana yang hijau luar biasa. Itu Taif macam tu, dingin lagi. Dingin, Taif tu dingin. Dan di sana banyak pabrik-pabrik parfum. Karena memang banyak tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga ni banyak. Mawar, kasturi. Jadi dari itu diolah jadi parfum. InsyaAllah itu daerah Taif. Daerah Taif itu daerah Nabi pertama kali pergi hijrah. Dan disambut oleh anak-anak dengan batu. Allahu Akbar. Memang melecehkan Nabi dia. Memang melecehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambut Nabi dengan batu. Akhirnya Nabi balik. Nabi balik tadi itu ada batu. Batu tadi itu diginikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu tadi. Kemudian batu itu lama-lama lunak batu tadi. Lunak. Sampai sekarang masih ada di daerah Taif batu itu. Batu itu jadi saksi itu. Jadi saksi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bukan putus asa sih, tapi menahan sakit. Datang Jibril, "Ya Muhammad,
maukah engkau aku cabut gunung itu aku lemparkan kepada dia? Tidak, kata Nabi. Fa innahum la ya'lamun, mereka itu tidak mengetahui. Ha, macam itulah baginda Nabi SAW. Batu tadi lunak. Itu Nabi yang bisa melunakkan batu itu. Awak jangan cuba-cuba pula lagi. Entah, nanti batu tadi tok pukul pula pakai tangan. Patah tangan takkan lunak batu. Itu baginda Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ini wafat dalam keadaan tua. Tua, beliau ketika tua mengalami buta. Sama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika tua beliau buta. Kenapa buta? Karena banyak menangis. Jadi orang yang banyak menangis itu bisa berisiko kepada buta. Tapi butanya itu bukan aib, tapi butanya itu adalah bagian dari karunia Allah. Ada orang yang disuruh menangis tak bisa menangis, dipaksa pun menangis tak bisa menangis dia. Tapi Abdullah bin Abbas setiap tahajudnya, setiap duhanya, setiap berdoa dia mengucurkan air mata, menangis dia ingat dosa yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ni orang yang paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku di belakang baginda Nabi. Kuntu adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala ya gulam. Jadi di belakang ni maksudnya di dalam syarahan kita tengok minal irdaf. Jadi dia ni dibonceng, digonceng atau dibonceng itu oleh baginda Nabi. Seperti orang mengendarai Honda, di belakangnya penumpangnya. Nabi sebagai saiknya, sawaknya, sebagai orang yang membawa kendaraan, membawa unta, di belakangnya ada sahabat Nabi. Itu irdaf nama. Sahabat di belakang itu maksudnya memang di punggung Nabi. Nah, itu irdaf. Apa kalau bahasa kita apa itu? Boncengan, goncengan atau boncengan? Nah, di belakangnya ada Abdullah bin Abbas. Saking dekatnya dia dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya gulam, hai nak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kakak beradik semua sebenarnya ini, tapi karena memang usianya lebih kecil, jauh kecil daripada Nabi. Hei gulam, kalau bahasa kita, bahasa Melayu, gulam ni budak. Ha, ini dalilnya boleh kita memanggil budak ke anak kecil-kecil itu. Karena gulam ni, arti kata gulam ni memang budak. Ha, kita kan orang Melayu bilang, hai budak kecil, kata itu boleh. Ha, boleh karena memang dia kecil. Ini dia, ya gulam. Sebenarnya Nabi bukan mengatakan ya gulam, ya bunai, kata Nabi umpama, hei anak-anak, ha, macam itulah. Tapi ya gulam, hei budak. Budak maksudnya di sana macam mana? Anak kecil yang disayangi itu budak namanya. Ha, budak kecil. Ini bisanya ke anak-anak pula kita panggil ya gulam ini, ya budak kecil. Kalau dia sudah besar kita panggil budak juga lagi, marah dia. Benci dia dengan kita. Ini dia. Ini pula dalil boleh boncengan, boleh goncengan antara laki-laki dengan laki-laki. Ini dia dalil. Nabi pernah menceng daripada Abdullah bin Abbas. Ada 40 orang yang pernah digoncengi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 orang dia. Sehingga Syekh Ilan ini mengarang satu buah kitab namanya Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Irdaf. Jadi ada orang-orang yang pernah diboncengi oleh baginda Nabi 40 orang, dan 40 orang ini di akhir syair bila kumpulkan fatu balahum ya muqarrib, maka bersenang hatilah, bahagialah orang yang pernah disupiri oleh baginda Nabi. Karena yang supirnya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung menempel antara punggungnya, punggung baginda Nabi dengan dadanya. Itulah orang-orang yang mulia. Salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq pernah juga. Utsman pernah, Ali pernah, Usamah bin Zaid pernah, Suhail pernah, Suhaid pernah, Jibril pernah juga dia. Ha, Jibril diboncengi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga. Pernah. Kapan ini? Ini ketika Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan Jibril justru yang membawa baginda Nabi dengan burak. Ada yang mengatakan Nabi yang membawa buraknya yang di belakangnya ada Jibril. Jadi ada 40 orang yang pernah bertemu langsung dadanya dengan punggungnya baginda Nabi, atau yang bergoncengan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa mulianya sahabat Nabi ini. Di depannya orang yang paling mulia, disopiri oleh orang-orang yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, hai nak, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni u'allimuka kalimatin. Mau nak engkau? Sesungguhnya aku u'allimuka, aku ajari engkau kalimatin, satu kalimat,
Kalimat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazuka. Engkau pelihara Allah, yahfazuka, maka Allah memelihara engkau. Itu beberapa yang ada di dalam hadis ini dijelaskan. Katanya di sini, mau tak engkau aku ajarkan kepada engkau akan ucapan, akan perilaku. Kalau engkau mengamalkannya, maka engkau akan selamat. Kata Nabi, tentu mau, takkan ada sahabat yang tidak mau. Itulah yang ditunggu oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kepada Abdullah bin Abbas Nabi mengatakan? Karena memang Abdullah bin Abbas ini orangnya haus dengan ilmu, haus dengan ilmu pengetahuan, bagus akhlaknya, budi pekertinya yang bagus. Jadi ini jarang nih. Kalau kita berjalan dengan kiai, mana yang pernah mondok dulu, kalau berjalan-berjalan dengan kiai biasanya dapat satu ilmu yang tak dapat oleh orang lain. Cuman dia saja yang dikasih oleh kiainya. Sahabat Nabi ada juga yang macam tu. Cuman Abdullah bin Abbas saja yang dapat, orang lain tidak mendapatinya. Itu tanda sayangnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Eh nak, mau enggak engkau aku ajarkan? Aku ajarkan engkau beberapa hal yang apabila engkau memeliharanya, insyaAllah engkau akan terpelihara juga. Tentu sahabat mau. Mana dia yang diajarkan oleh baginda Nabi? Kata Nabi, ihfazillah yahfazuka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, niscaya Allah menjaga engkau. Apa maksudnya kita menjaga Allah? Bimulamazatit taqwa, selantiasalah taqwa kepada Allah. Itu menjaga Allah kita namanya. Wajtinabun nawahi, meninggalkan, menjauhi larangan Allah. Itu juga namanya memelihara Allah. Yahfazuka, maka Allah menjaga engkau. Bukan diri kita saja yang dijaga oleh Allah, tapi wa ahlaka, dan ahlik, keluarga engkau. Wa dunyaka, dan dunia engkau. Dunia maksudnya harta kita, pangkat kita, kehormatan kita. Wa dinik, dan agama kita. La siyama indal maut, baik kita sampai kita mati. Sampai kita mati, kita akan dijaga oleh Allah. Maka jagalah Allah, maksudnya bertakwalah selalu kepada Allah. Takutlah kita selalu kepada Allah. Ingatlah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Maka Allah akan memelihara kita. Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga pangkat dan kedudukan kita. Dan begitu juga Allah jaga agama kita sampai kita meninggal dunia. Maka kalau orang yang sudah bertakwa kepada Allah, tak usah dia risau. Tak usah dia risau pangkat jabatannya, tak usah dia risau dengan kekayaannya, tak usah dia risau dengan segala hal. Kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah yang menjaganya. Tidak akan bisa dirusak oleh siapapun, tak akan bisa orang yang merampasnya, kalau sudah Allah yang menjaganya. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Selalulah engkau bersama Allah. Hadapkan engkau diri engkau selalu bersama Allah, maka Allah pun selalu bersama engkau. Wa iza sa'alta fas'alillah, dan apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Itu pesan Nabi. Jadi jangan kepada manusia meminta, minta kepada Allah. Apapun kebutuhan kita, minta kepada Allah. Kita ingin senang hidup di dunia akhirat, minta kepada Allah. Kita ingin keberkahan hidup di dunia, minta kepada Allah. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, minta kepada Allah. Kita ingin rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Yang kepada yang lain, maksudnya jangan mendatang sampai mendatangi dukun pula. Datangi dukun, nah, saya sampai sekarang macam mana ni dukun? Saya mengalami sakit ini. Kata dukun, nanti ke sini lagi bawa telur ayam kampung 5, telur itik 5. Ayam sepasang jantan betina. Ayam kampung, ya ayam kampung. Nah, bawa. Pas dibawa itu dipecahkan telurnya satu, tinggal 9 lagi. Pas pecahkan satu tengok di piring. Oh, ini penyakit awak ni katanya. Ni kan ada satu ni ya, yang dekat kuningnya ni. Memang dekat kuning tu kadang ada putih-putihnya. Itu pula dia jadikan. Ha, inilah dia. Ha, ini bahaya ini. Ha, baiklah besok ke sini lagi. Nanti insya-Allah hilang yang putih ni lagi. Ha, dipecahkanlah telur satu. Di apanya diaduknya, ini minum nanti pas sampai di rumah. Telur tinggal 8, tinggal di dukun, 2 ekor ayam tinggal di dukun. Nah, berapa tu? Besoknya datang lagi ke dukun, awak lagi. Ha, macam mana? Ha, tengok lagi. Pasti tengok. Ha, dah. Ha, insya-Allah. Mandi sekali nanti ya. Di mana mandi? Mandi dengan air. Saya pernah ini kenyataan ini. Orang yang cerita ke saya. Mandi dengan air 7 macam air, 7 macam masjid.
Enggak, ini masjidnya. Saya yang tahu ceritanya, tentu sayalah. Diprotes pula saya. Sumur itu mungkin dukun, bapak mungkin. Kalau dukun yang di saya ini memang air masjid ya. Saya tahunya karena dia mengambil air di masjid saya. Maka saya tanya, penasaran saya, setiap pagi jam 7 datang dia ke masjid ambil air, bawa botol. Ah, setiap jam 7 datang dia, saya coba, saya panggil. Aku ngambil air, saya tengok dari masjid ini. Iya, Pak, kata dia. Ada apa? Kenapa? Kami lagi berobat, apa istri saya? Kenapa dia? Ya ada sakit. Jadi, ya berobatnya mandi selama 7 hari dengan 7 macam air masjid. Jadi, ini masjid termasuk masjid yang 7 itu? Iya, direkomendasikan pula oleh dukun itu masjid-masjidnya, kata saya. Penasaran saya ingin tahu, saya mana tahu kan direkomendasikan masjid situ satu kan masjid. Nah, enggak, pokoknya masjid, dan masjid itu dianjurkan masjid yang sudah lama. Oh begitu. Jadi 7 masjid itu saya penasaran mana-mana aja masjidnya. Masjid itu, masjid itu, masjid itu, masjid itu. Ya belum 7 hari dia berobat. Jadi mandilah dengan 7. Jadi satu aqua saja, aqua besar dikumpulkan, nanti dimasukkan ke dalam ember besar, 7 macam air masjid tadi dikumpulkan di sana, kemudian dimandikan. Nah, itu katanya. Bukan air sumur, sumur tidak ada lagi sekarang. Dulu memang, mungkin dulu sumur, sekarang masjid. Berobat itu dengan yang hak saja. Mana yang hak? Berobat dengan yang hak, seperti dengan ruqyah itu termasuk hak itu. Berobat mungkin kita dengan memakai air, kita memakai air kemudian air dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana riwayat hadis yang lain, itu hak. Atau kita sendiri yang membacakan ayat, taruh kepala kita, tangan dibacakan ayat, itu hak. Atau seperti riwayat Bahjatun Nufus Bukhari, Nabi berobat dengan tangannya sendiri, beliau baca ayat, beliau tiupkan. Ada yang mengatakan tiupkan itu keluar air liur beliau sedikit. Ada yang mengatakan tidak keluar, sekadar tiup saja 3 kali. Itu riwayat Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau usapkan, mulai dari kepala beliau usapkan, sampai ke depan, sampai ke belakang. Kata Aisyah, kalaupun Nabi sakit, Nabi tak membuatkan, tapi disuruh aku yang membuatkannya, kata Aisyah. Jadi begitu dia. Itu cintanya Nabi dengan cintanya Aisyah kepada Nabi. Aisyah yang membuatkan. Gitu. Ya, terpaksalah dibuat pula oleh Aisyah kan, pupuk kata dia kan. Keluar pula air liur sedikit, diusapkan ke Nabi. Tapi setelah itu Nabi SAW sehat. Kita nanti cuba pula lah ke orang rumah kita. Tanyakan, mau tak buat macam ni? Dia mau, kata dia, buat macam tu. Tapi hati-hati, jangan tangkit pula gigi palsu dekat gara-gara meludah sikit itu. Dia nafah, nafah tu ada yang mengatakan tiupan yang keluar sedikit. Ada yang mengatakan tiupan yang berbunyi, itu saja. Itu sudah nafikh itu. Yang dibaca, ketika Nabi di mulut tu beliau baca Al-Fatihah sekali, Qul huwa Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Qul huwa Allah 3 kali, Qul a'udhu birabbil falak 3 kali, Qul a'udhu birabbin nas 3 kali. Beliau tiupkan. Beliau lap depan dulu, setelah itu baru dari belakang. Itu salah satu juga pendapat ulama. Dalam Bahjatun Nufus dijelaskan, orang yang sebelum tidur dia melakukan hal yang seperti itu, maka Allah jauhkan dia daripada sihir. Takkan bisa orang menyihir dia. Orang akan menyihirnya, takkan bisa. Itu salah satu obat, obat yang jelas-jelas saja kita berobat. Ini nampak pula kita di media sosial, banser diajari oleh kiai ya, untuk menenju, sekali tenju bisa mati ke ni. Saya tengok di video tu ada Gus Nuril kalau tak salah saya tu. Jadi tangan gini kan, katanya, kebanser, diginikan tangan ni. Agak miring sikit, miring macam ni dia. Baca ayat, dibaca ayat. Ayatnya wahum yakhrujuna min diyarihim. Saya lupa awal ayat tu. Wahum yakhruju min diyarihim wahum ulufun hadharal maut. Dalam surah Al-Baqarah tu. Kemudian diturunkan tangan, faqala lahumullahu mutu. Jadi kalau mutu, mutu tu matilah kamu. Kalau sudah kena tenju tu mati langsung. Itu yang diajarkannya. Tak ke mana tenju tu dihadapkan nanti, wallahu a'lam, tak tahu kita. Biasa-biasa saja kita. Berobat ya sesuai dengan syariat. Hati-hati jangan sampai kita berbuat syirik kita. Dewa iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta maka memintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta bantu maka minta bantulah kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kata baginda Nabi, bahwasanya jikalau berkumpul umat ni semua ya,
umat ni berkumpul, semua umat ni banyak. Ala ayyanfauka bi syai'in, untuk memberi manfaat kepada engkau. Umat ni dikumpulkan dia untuk memberi manfaat kepada engkau. Lam yanfa'uka, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada engkau. Illa bisyai'in, kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk engkau. Jadi walaupun berkumpul orang ni nak membantu kita, semua orang ni berkumpul, oh ya, kita bantuan kita semuanya fokus membantu Ustaz Sifulan, ayo semuanya. Kalau tidak dituliskan oleh Allah, kalau tak ada yang tulis garisnya di sana dahulu kala dituliskan oleh Allah, tidak akan bisa mereka memberi manfaat walaupun mereka tu banyak. Jadi sudah ada ketetapan tu daripada Allah. Jadi jangan begitu banyak berharap kepada manusia. Jangan, berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in jitama'u ala ayyadurruka, dan apabila dikumpulkan pula semuanya manusia ini untuk dia memberi mudarat kepada engkau, untuk nak menghancurkan engkau, untuk nak menghinakan engkau, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, bahwa mereka tidak akan bisa memberi mudarat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan pula. Maka bagaimanapun orang akan menghinakan kita, kalau tidak hina menurut Allah, tak akan bisa mereka menghinakan kita. Tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki, dan bisa menghinakan orang yang Allah hinakan. Orang mulia bisa menjadi hina, orang yang hina bisa menjadi mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memuliakan dia, ternyata dia orang yang hina, bisa hina menurut Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Atau kita menghina dia, ternyata dia orang mulia, bisa lebih mulia di mata Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Maksudnya ketetapan itu sudah jelas kemarin di zaman azali, di rahim ibu kita sudah jelas. Wujud kita suhuf, dan suhuf pun sudah ditutup, tidak ada lagi tulisan. Jadi kita hari ini menjalani ketetapan yang sudah ada, tak tahu kita mati, kita tak tahu kita di mana mati, macam mana keadaan kita mati, dan apa rezeki kita nanti, itu kita tidak mengetahui. Semuanya itu sudah ada ditetapkan oleh Allah. Maka oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah, oleh baginda Nabi, jagalah Allah, takutlah selalu kepada Allah, Allah akan menjaga kita, dan memohonlah selalu kepada Allah, Allah akan memberikan permohonan kita. Minta bantulah kita kepada Allah, maka Allah akan membantu kita. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini dalam kitab Bilau Jam yang sahih. Tapi dalam riwayat yang lain, Imam daripada selain Tirmizi dijelaskan, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapan engkau. Ta'rafu ilallahi fi kharakha'in ya'rifuka fi syiddah. Engkau ingat selalu Allah dalam masa senang, maka akan Allah akan ingat kepadamu ketika kamu sempit. Jadi ingatlah ya Allah ketika kita kaya, ingatlah Allah ketika kita senang, ingatlah Allah ketika kita berpangkat, ingatlah Allah ketika kita dalam keadaan orang sukses. Ketika itu ingatlah Allah, maka nanti ketika kita dihinakan oleh manusia, Allah pun akan ingat kepada kita. Wa'lam annama akhta'aka lam yusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'uk. Dan sesungguhnya ketahuilah, kata baginda Nabi, bahawa sesungguhnya apa-apa yang engkau kerjakan salah, tapi itu belum tentu itu akan menjadi musibah untuk engkau. Tapi sebaliknya, apa-apa yang engkau tidak melaksanakan salah, dan itu juga bisa menjadi musibah untuk engkau. Jadi kita tidak melakukan salah, ternyata ada juga musibah untuk kita. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Atau kita melaksanakan salah, tapi belum tidak Allah beri itu musibah. Itu pun juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. An-nasra ma'as sabri, bahwa pertolongan itu bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, insyaallah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam situasi sekarang ini, krisis kita yang macam ini mesti sabar kita. Jangan ngumpat sana ngumpat sini, carut sana carut sini, gunjing sana gunjing sini, tidak menghasilkan faedah yang baik. Maka perbanyak sabar, berdoa kita kepada Allah. Ini termasuk musibah ni. Dalam ayat kan dijelaskan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, naqsim minal amwal. Itu termasuk krisis kita hari ini. $15,000 ini termasuk musibah. Jadi bagaimana sabar kita dianjurkan?
dianjurkan sama wasamarat wabashirus sabirin, dan bergembiralah kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar tu? Lazina qalu indal musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mestinya hari ini semua umat Islam Indonesia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mesti, karena ini musibah. Jokowi presiden mesti membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menterinya mesti membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. DPR-nya, MPR-nya mesti membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bupati, gubernur, wali kotanya mesti membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulamanya pun mesti membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah ini. Semua mesti koreksi, semua mesti introspeksi diri. Jangan-jangan karena dosa saya maka negara saya macam ini. Jangan membebankan dosa itu kepada orang saja. Kita tengok, tengok aib kita, tengok dosa kita. Mungkin karena dosa saya mungkin maka negara saya macam ini. Karena kesalahan saya mungkin negara saya macam ini. Nah, itu mesti itu. Nah, samalah dengan ini, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama orang yang sabar. Allah akan menolong tapi kalau kita sabar. Wa annal farja ma'al qarbi, dan bahwasanya kemudahan itu beserta adanya kesudahannya. Jadi tidak mesti selalu kita dalam keadaan senang, tak ada kesudahan. Tapi kesudahan itu pun nanti akan diakhiri oleh Allah dengan kesenangan. Wa anna ma'al usri yusra, beserta kemudahan kesusahan itu ada kemudahannya. Ini hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari Anas. An Anas radhiyallahu taala anhu qala innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqa fi ayunikum minasy'ari. Anas ni sahabat Nabi, pembantu Nabi 10 tahun dia membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? 10 tahun. 10 tahun jadi pembantu Nabi, tak pernah dia dengar Nabi mengucapkan kata-kata yang kasar. Ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini setelah ayahnya Anas ni Malik itu meninggal dunia, nikahlah Ummu Sulaim dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu sebelumnya tak mau masuk Islam, tapi dia ingin menikahi Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada dia, boleh engkau menikahiku tapi dengan maharnya harus masuk Islam. Syaratnya mesti engkau masuk ke dalam Islam. Mau? Mau dia. Maka masuklah dia ke dalam Islam. Ini hadis riwayat Anas. Apa kata Anas bin Malik? Qala, kata Nabi SAW, kata Anas bin Malik, innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqa fi ayunikum minasy'ari, kunna na'uduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ini kita mengerjakan dosa yang kita anggap ringan. Kita mengerjakan dosa, kita anggap dosa itu biasa-biasa saja. Ha, ini dia kata Anas bin Malik. Annakum, sesungguhnya kamu, lata'maluna 'amalan, kalian melaksanakan pekerjaan yang pekerjaan itu menurut kalian lebih ringan daripada rambut. Lebih mudah daripada rambut, lebih ringan daripada rambut. Padahal kata Anas bin Malik, na'uduha 'alan nabi ahdin nabi, padahal di zaman kami, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ringan yang kalian anggap itu minal mubiqat, termasuk salah satu yang membinasakan. Kalau kami melakukannya, kami langsung dapat binasa dan celaka daripada Allah. Ini maksudnya orang-orang yang hari ini menengok dosa itu kecil. Biasa saja, itu kan dosa kecil tak apa-apalah. Itu dosa kecil itu di zaman sahabat Nabi dulu dianggap hal yang besar, sehingga kalau melakukannya bisa dapat bencana. Itu takutnya sahabat Nabi dulu, kami takut melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Tapi kalian hari ini menganggap dosa itu lebih ringan seperti sehelai rambut saja. Ini petunjuk untuk kita ini. Kita biasanya menganggap dosa itu dosa kecil. Memandang tidak kepada tempatnya, biasa saja, itu kan dosa kecil. Bisa nanti dihapus dengan istighfar. Orang yang macam itu tak dibolehkan. Karena Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis, la tanziru ila sigaril khati'ah, jangan kalian memandang kepada kecilnya kesalahan itu, tapi pandanglah bahwasanya kesalahan itu memiliki maksiat, dosa. Jadi dosa, memandang yang haram dosa, ya, jangan pandang itu suatu kesalahan kecil. Tapi ingat bahwasanya walaupun dia kecil, tapi di dalamnya terkandung dosa. Dosa, dosa, dosa. Kalau sudah dikumpulkan dosa, 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 ya bisa jadi besar. Salah satu banyak orang masuk dalam neraka karena terkumpulnya dosa-dosa kecil. Terkumpul dosa-dosa kecil, jadi dosa besar, akan Allah masukkan dia ke dalam api neraka.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yara zanbihi ka'annahu sakhrah yakhafu an taqa alaihi. Seorang mukmin tu menengok dosanya itu biasa saja. Maksudnya dosanya itu hal yang luas itu. Jadi santai saja. Jadi apa namanya? Menurut baginda Nabi, al-mu'min yara zanbu ka'annahu sakhrah yakhafu an taqa alaihi. Bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin mengingat dan melihat bahwa dosanya itu suatu hal yang berbahaya. Ibaratkan seperti hufrah umpamanya, sumur. Kita takut masuk ke dalam sumur. Begitulah seorang muslim memandang dosa. Dia takut terkena oleh dosa. Tapi kata baginda Nabi, wal kafir yara zanbuhu ka'annahu zubab. Badan orang kafir menengok dosanya itu seperti seekor zubab langau yang lewat di anfih, ala anfih, di hidungnya. Jadi langau hidup di sini, hinggap di sini, kecil kan. Maka mereka anggap biasa-biasa saja. Biasa saja, langau biasa saja. Jadi tidak begitu dipermasalahkan dia. Ada langkah di sini, diusirnya macam ni. Orang kafir mengingat dosa macam tu. Maka dia tak takut dengan dosa, tak takut dia dengan mati. Kalau orang muslim mukmin kata baginda Nabi, memandang dosa tu seperti sumur. Sumur, takut dia masuk ke dalam sumur itu. Jadi kalau ada orang mukmin yang mengatakan dosa tu suatu yang biasa saja, seperti sifat kafirlah yang dapat olehnya. Tidak mempedulikan dosa itu. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman Ad-Dausi. Dulu namanya di zaman jahiliyah bernama Abdul Syams, hamba matahari. Jadi orang-orang dahulu tu banyak yang ya di zaman-zaman dahulu ada yang menyembah matahari. Memang Islam belum ada. Agama tu tak ada dulu. Orang menyembah matahari, ada yang menyembah api. Sedangkan Imam Ad-Dailami saja di tahun 428 Hijrah itu pernah menyembah Majusi. Majusi itu api. Api tengah-tengah ada api, mereka sembah bersama-sama. Itu dia dulu. Di tengah-tengah api disembah. Ada acara kita, memang Majusi ini sekarang masih ada mereka sebenarnya. Cuman yang kita kasihan, ada umat Islam tradisi dia umat Islam tapi ada tradisi yang dia lakukan seperti tradisi Majusi. Mana dia contohnya, maaf saja. Seperti kita tengok ketika kita melaksanakan pramuka. Kita melaksanakan pramuka. Acara terakhir pramuka apa? Api unggun. Api unggun kan? Di tengah-tengahnya api, semakin besar api, semakin meriah acara. Betul? Kira-kira ini perlu kita kaji kembali. Ini perlu kita dalami. Saya bukan menuduh orang pramuka itu seperti ajaran Majusi. Nak, jangan dipotong pula nanti. Saya bukan menuduh ini anda, tapi saya berfikir macam itulah dahulu kala orang-orang Majusi. Api diletakkan di tengah-tengah, kemudian mereka bersama-sama. Orang pramuka karena untuk terang Ustaz, kan ada lampu. Oh, untuk memanaskan badan Ustaz, kenapa harus menjauh? Mendekatlah kalau nak angin. Ini api di tengah-tengah. Tapi pernah saya membaca, adanya pramuka ini kan dulu di zaman Soeharto. Di zaman Soeharto pramuka ini dulu. Dan ternyata pramuka ini bukan ide anak bangsa, tapi idenya orang luar. Idenya orang luar ditawarkan kepada Soeharto dan itu dibuat. Dan orang yang menawarkan itu adalah orang asing. Maka saya khawatir jangan-jangan yang menawarkan ini dahulu kala penganut agamanya Majusi. Nah, itu perlu kita kaji ulang lagi yang hobi pramuka. Saya dulu pernah juga ikut-ikut pramuka itu. Ikut, maka perlu juga kita kaji macam tu tradisi. Kalau memang yang menghasilkannya dulu, yang membisikkan kepada Presiden Soeharto adalah orang Majusi, kena kita di hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru ibadah sekaum, maka dia bagian daripada ibadah kaum itu. Ini ada guru-guru di sini bisa untuk kita pelajari kembali. Siapa yang pertama yang membawa daripada gerakan pramuka itu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Abi Hurairah ni Abdul Syams, hamba matahari. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala yughar. Sesungguhnya Allah taala itu pencemburu. Allah pencemburu dia. Maka jangan membuat Allah cemburu. Jangan, Allah pencemburu. Tapi cemburunya Allah apakah sama seperti cemburu yang kita pahami yang ada pada diri kita? Ya, pokoknya intinya yang disebut dengan yughar, cemburu. Setiap cemburu pasti menyakitkan. Bahwasanya Allah pun punya sifat yang membenci kepada makhluk. Apa sifat yang benci kepada makhluk? Wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih.
Allah benci kepada orang yang dia mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Zina haram dia datangi, itu Allah paling benci. Khamar haram dia datangi, itu Allah benci. Riba haram dia datangi, itu Allah benci. Maka Allah paling benci kepada orang yang mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni paling banyak meriwayatkan hadis, dan hadis kebanyakan dari riwayat Abi Hurairah ni hadisnya adalah hadis sahih. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Nabi, inna salasatu min bani Israel, ada dahulu kala dari bani Israel tiga orang. Kata Nabi, tiga orang dari bani Israel. Ketiga-tiga ni punya penyakit. Punya penyakitnya. Mana penyakit yang ketiga ni? Abras. Penyakit abras ni penyakit sopak. Sopak ini penyakit apa itu? Bahasa kita tak tahu, saya ada balak-balak itu. Putih apa. Kalau bahasa kita apa? Sopak ini. Abras. Penyakit sopak. Itu yang pertama. Satunya penyakit sopak. Yang keduanya botak. Tak tumbuh rambut. Memang tak berambutnya. Itu akra' nama penyakitnya itu. Yang ketiga ada namanya a'ma. Buta. Jadi dulu di Bani Israel ada tiga orang kata Nabi. Ada yang satunya dapat penyakit sopak. Yang satunya dapat penyakit botak. Yang satunya buta. Tiga ni kata baginda Nabi SAW. Aradallah ayyubtilahum. Allah ingin menguji ketiga-tiga ni. Nah, ini Nabi mengatakan ni. Di dulu di zaman Bani Israel, bukan di zaman Nabi. Zaman Bani Israel dulu kata Nabi. Allah ingin mengujinya. Fabathahullahul malaka. Allah utus malaikat kepada tiga orang ini. Fa'atal abras. Datanglah malaikat kepada orang yang dapat sakit sopak tadi. Sopak ini penyakit yang balak-balak itu. Penyakit kulit. Itu namanya penyakit kulit. Itu namanya abras. Kalau ada namanya apa namanya satu lagi, ada namanya qazak, tak salah, itu yang salah satu aib yang boleh untuk diminta cerai seorang perempuan kepada suaminya. Tapi abras tidak. Faqala ayu syai' habu ilaik, kata malaikat ingin mengujinya, apa yang engkau inginkan sekarang ini, kata malaikat kepada orang yang dapat penyakit kulit tadi. Faqala law mannu hasanun wa jildu hasanun. Launun hasanun wa jildun hasanun. Yang saya inginkan adalah warna kulit yang bagus dan kulit saya menjadi bagus. Oh, itu yang kamu inginkan, ya. Wa yadhhabu anni alladhi qad qazanin nas. Maka kemudian diusaplah oleh malaikat tangannya semua tubuhnya yang kena sakit, kemudian bagus seperti biasa. Faqala fa ayyul mal? Apa harta yang paling kamu cintai? Kamu harta yang paling kau sukai apa? Katanya iblun, unta. Ha. Auqala baqarah, sapi. Syakarawi. Fautiana qatlul usyara. Diberikanlah kepadanya unta. Diberikan kepadanya unta. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian dia mengatakan, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang ada pada engkau ini. Kemudian Jibril tadi, malaikat tadi datang lagi kepada Aqra, orang yang botak. Ditanya, apa yang paling engkau sukai sekarang ni, hai botak? Kata malaikat. Kata si botak ini, sya'run hasanun. Satu saja yang paling aku sukai, agar aku diberi Allah rambut yang bagus. Wa yazhaba anhu hadzal ladzi qad zarani nas, famasahu fazahaba anhu. Diusapnya oleh malaikat kepalanya, tumbuhlah rambutnya kembali. Fa'utiya sya'run hasanan. Faqala ayyul amal? Apa harmal? Apa harta yang paling engkau sukai? Faqala baqarah. Saya ingin sapi. Kata botak tadi. Juga diberi sapi. Dan sapi itu sapi yang hamil. Sapi yang hamil lagi. Kemudian dikatakan oleh malaikat, barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan harta ini berkah untuk engkau. Datang pula lah malaikat lagi kepada yang ketiga, orang yang buta. Faqala ayu syai'in hab? Apa yang paling engkau sukai hari ini, hei orang yang buta? Qala ayu raddallahu ilayya basari. Aku ingin Allah membalikkan lagi penglihatanku. Fa'ubsiran nas. Bisa aku menengok manusia. Kemudian disapu pula lah matanya oleh malaikat. Matanya bisa menengok. Ditanya lagi, harta apa yang paling engkau cintai? Aku mencintai ghanam, kambing. Jadi yang buta ni kambing saja ni. Tak macam yang penyakit kulit. Penyakit kulit dia keinginannya onta. Orang yang botak keinginannya sapi. Orang yang buta ni keinginan saya kambing saja. Fa'utiya syah. Diberikan syah satu ekor kambing. Walidan fantajja hadaini wa waladan hada. Kemudian
diberikan kambing tadi kepada sebatak tadi. Jadi yang tadi meminta unta, yang kedua meminta sapi, yang ketiga ni cuman yang buta ni meminta ghanam kambing. Suma innahu atal abras fi suratihi fahayatih. Ingin diuji lagi. Tadi tu baru diuji. Kini masuk ujiannya. Apa ujiannya? Datanglah, diutus lagi oleh malaikat orang datang kepada orang yang sakit kulit ini. Tapi dia datangnya tu tidak macam-macam. Cuma nak menguji saja. Faqala, apa katanya kepada orang yang sebelumnya dapat penyakit sopak tadi, dapat penyakit kulit. Rajulun miskin, saya adalah laki-laki yang miskin. Qadik ta'at bi jibal, saya sudah berjalan jauh sedangkan huang tak ada. Tidak ada harta, tidak ada apa-apa bagi kami sedangkan kami perjalanan jauh. Maka saya sangat berharap saya kepada Allah dan kepada anda untuk bisa membantu saya. Kemudian dia sampaikan, faqala huququl katsir. Apa jawabannya? Huququl katsirah. Saya masih banyak lagi keperluan saya. Jawaban orang penyakit kulit tadi. Keperluan saya banyak. Harta saya memang ada, tapi keperluan saya banyak. Maka tak bisa saya memberi engkau. Ha, ni hati-hati kita ni. Kadang ujian kekayaan yang kita miliki itu bisa jadi dari ujian malaikat mencurahkan rezeki kepada kita dan diutus lagi orang miskin, orang fakir miskin untuk meminta kepada kita. Ini datang dia, minta bantulah saya, saya nak musafir jauh ni, bantu saya. Katanya, saya ada, harta saya banyak, tapi keperluan saya banyak juga. Kata orang yang penyakit kulit tadi, qala ka'anni u'arifuka alam takun abras yakzurukan nas faqiran fa'atika faqala innama waristu hazal mal kabiran an kabirin. Jadi perasaan saya pernah kenal dengan engkau. Siapa engkau ni? Kalau tak salah engkau dulu orang yang dapat penyakit abros itu kan, dapat penyakit kulit itu kan, kata malaikat. Dan engkau dulu fakir bukan, tapi kan Allah yang memberi engkau. Kata dia, ya saya dulu yang dapat penyakit kulit, tapi bukan Allah yang memberikan saya harta. Faqala innama waristu hazal mal kabiran an kabir. Tapi saya memperoleh harta kaya ini dari kakek nenek moyang saya dulu, harta warisan. Nah itu kata dia. Ha, ini orang na'udzubillah lah. Jadi saya kaya ini bukan pemberian Allah, tapi pemberian nenek moyang saya dulu. Maka saya kaya hari ini. Faqala in kunta kadziban fi da'wak fa sayriyakallahu ila ma kunta. Kalau engkau berdusta, kata orang miskin tadi, maka engkau sesuai dengan apa yang engkau dustakan itu. Berarti berdusta dia kena. Datanglah lagi kepada orang yang botak. Dikatakan, saya laki-laki, seperti tadi juga, saya laki-laki, perjalanan yang jauh, sedangkan saya tak punya uang, tolong bantu saya. Engkau orang yang kaya. Dia karena sapi tadi sudah banyak beranak pinak. Bantulah saya, bantu saya. Apa kata orang yang botak ini? Kata dia, in kota ajibal. Kata dia, untuk apa? Bagaimana saya nak membantu engkau? Saya saja tidak cukup bagi saya. Bagaimana saya nak membantu engkau, sedangkan saya tidak cukup? Jadi, Tak bisa saya membantu engkau. Apa engkau kan dulu pernah dapat sakit dulu, kemudian Allah beri engkau anugerah. Iya, tapi bukan Allah yang memberiku anugerah, tapi itu harta yang didapat oleh orang-orang tuaku sebelumnya. Memang gawat ini. Yang ketiga, datanglah kepada orang yang buta ni. Ini ujian kepada orang yang buta. Diceritakanlah, saya perjalanan yang jauh, saya miskin, saya tak punya uang, tak punya apa-apa. Engkau banyak kambing, kambing engkau sangat banyak. Mungkin bisa engkau berikan kambing itu kepada kami, kami jual untuk biaya kami nak musafir. Apa kata si yang buta ini? Fakhudh ma syi'ta. Ambillah semesti dan sesuai kehendakmu. Ambil saja, kata yang buta ini. Fawwallahi, demi Allah, bahwa yang memberikan itu kepadaku adalah Allah. Pada hari aku dikembalikan lagi mataku untuk bisa melihat. Famsik, ambillah, bawalah, ambillah, itu bukan punyaku, tapi itu adalah milik Allah dan itu semuanya adalah untuk engkau. Fa inna mamtulitum faqad radiyallahu anka wa sukhita ala sahibik. Kemudian malaikat tadi mengatakan, fa inna mamtulitum, sesungguhnya engkau sudah mendapat redha daripada Allah apa yang engkau berikan kepada si fakir tadi, sedangkan sahabatmu yang lain, sahatika ala sahibik, itu dapat dia murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kalau diuji oleh Allah dengan kekayaan, ada orang yang kita tengok, jangan langsung kita tolak. Jangan-jangan itu juga malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kita. Ini bukan dahulu kala di Bani Israel saja, sekarang masih bisa berlaku. Kenapa? Malaikat masih ada sekarang.
Bisa jadi malaikat yang diutus oleh Allah untuk datang ke rumah kita, minta bantuan kita. Maka jangan cepat-cepat kita tolak. Jangan cepat kita tolak. Ya, nampaknya langsung aja kita tolak. Eh, tidak ada, tidak ada. Kebutuhan saya pun juga banyak ini. Saya banyak hutang, saya banyak apa. Itu jangan. Nanti bahaya nanti. Sama kita seperti orang yang dapat penyakit kulit atau seperti orang yang botak ini. Nah, maka sepertilah diri, jadilah diri kita seperti orang yang buta ini. Dia berikan semuanya. Kambing itu bukan punya saya, tak ada punya saya. Ambillah, itu semua punya Allah. Allah yang memberikan kepada saya. Ternyata dia mendapat orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufik. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Intinya adalah bahwa kita ni selalu merasa diawasi oleh Allah, kita selalu diuji oleh Allah. Bisa jadi diuji dengan keimanan kita, kita diuji dengan harta yang kita miliki, kita diuji oleh Allah dengan ilmu yang kita miliki juga. Mudah-mudahan kita semua tetap mendekatkan diri kepada Allah. Duduklah kita bersama orang-orang yang soleh, duduklah di majlis ilmu agar kita tergolong kepada orang-orang yang pernah duduk di majlis Raudhatul Riyadhil Jannah, kebun daripada kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil as-sakinata fi qulubil mu'minin. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله Rabbil Alamin. Itu saja kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Ingat, jangan sampai hilang pahala amal ibadah kita karena hal yang sepele, karena status-status yang tak jelas. Jangan sampai kita menghilangkan pahala yang sudah susah payah kita melakukan pahala, tapi hilang sekejap saja dengan mengkhabarkan atau membaca fitnah-fitnah yang tidak baik. Doakan negeri kita, doakan bangsa kita, mudah-mudahan menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.